Posisi matahari akan berada tepat di atas Ka'bah lagi pada 15 Juli 2021. Terdapat banyak sebutan untuk fenomena itu, di antaranya Qiblat Day atau Hari Kiblat. Sebelumnya, di tahun ini matahari juga pernah berada di atas Ka'bah, yakni pada 27 Mei lalu. Meski fenomena ini terjadi setiap tahun, tapi 15 Juli mendatang adalah yang terakhir di tahun ini. Peneliti di Pusainsa 8 Andi Pangeran mengatakan setelah ini baru akan terjadi sekitar 1 tahun lagi. Puncak fenomena ini akan terjadi pada pukul 16.26 waktu Indonesia Barat atau 17.26 waktu Indonesia Tengah atau 18.26 waktu Indonesia Timur. Meski begitu, masyarakat bisa mulai mengukur arah kiblat sejak 2 hari sebelum tanggal 15 hingga 2 hari setelahnya di jam yang sama. Fenomena ini terjadi ketika deklinasi matahari bernilai sama dengan lintang geografis Ka'bah, sehingga ketika tengah hari matahari tepat berada di atas Ka'bah. Tidak semua wilayah Indonesia mengalami fenomena ini, seperti sebagian provinsi Maluku mulai dari Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian timur, Kabupaten Kepulauan Tanibar, Kabupaten Kepulauan Kei. Kemudian, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Kepulauan Aru, ditambah dengan Provinsi Papua Barat serta Provinsi Papua.